Ini adalah ikan buntal babi, juga dikenal sebagai ikan buntal anjing, dengan nama ilmiah Aratrandigopun status, berasal dari wilayah Indo-Pasifik. Mereka ditemukan di terumbu karang, teluk, dan garis pantai yang berbatu, dikenal juga dengan nama Black Spotted Puffer, atau ikan buntal bintik hitam. Ikan ini memiliki bentuk tubuh bulat lonjong diliputi, dengan duri kecil, mereka memiliki kepala besar, dan mata besar, moncongnya pendek dengan dua pasang lubang hidung, dan memiliki empat gigi, yang digabungkan di setiap rahang, membentuk struktur seperti cakar. Uniknya ikan ini tidak memiliki sisik dan sirip perut. Warna dasarnya bervariasi, dengan kulit dipenuhi dengan bercak-bercak hitam, sama seperti ikan buntal yang lain, ikan ini akan menggembungkan diri menjadi bola ketika sedang terancam. Makanan mereka adalah krustasea, moluska, dan ikan kecil. Mereka dianggap sebagai hidangan lezat, tapi daging dan organ dalam mereka mengandung zat beracun tetrodotoksin yang berbahaya, sehingga harus hati-hati membersihkannya.